lagi di channel aku Vio Sabit React. Jadi kali ini aku kembali lagi untuk mereaksi sesuai dengan request dari teman-teman semuanya. Jadi kali ini aku akan mereaksi Rara lagi membawakan lagu Biarlah Merana tapi sambil menari tari tango ya di sini. Nah, jadi ini tuh ada yang request kemarin, Kak, tolongin dong Kak reaksiin Rara nyanyikan lagu Bella Merana sambil nari tango gitu ya. Oke, karena aku juga sudah tidak sabar ya, ini penampilannya Rara. Jadi langsung saja kali ya kita mulai. 3 2 1 go. Oh, ini zaman-zaman masih ada penonton ya. Oh gila, itu outfitnya bagus banget Rara. Yo. Wow. Oke. Jadi yang aku tahu sih lagu Biarlah Merana ini tuh kan lagunya Bunda Rita Sugiarto ya, karena sering banget dibawain sama Bunda Rita dan cukup hits juga. Dan juga banyak sih penyanyi-penyanyi dangdut junior gitu mengcover lagu ini. Dan aku terpukaunya itu kenapa? Karena Rara membawakannya sambil ada suguhan tarian koreografi gitu ya. Makanya jadi kenapa aku menantikan banget ini. Wow banget ternyata ya, ternyata begitu ternyata nari tenggonya. Dan aku sukanya itu outfitnya juga mendukung banget ya, silver putih gitu, jadi pas lah gitu intinya. Wow, oke. Oh, oke. Mainkan akordionnya. Wow. Oke. Oke, jadi ini ternyata di The Star gitu ternyata, dan cukup confident banget di sini Raranya. Aku suka banget itu pernah barusan tingkat kepercayaan diri Rara tuh percaya diri banget. Dan juga ini tuh baru mulai tapi jadi diawali sama koreo gitu ya, dan aku terkejut banget. Dan aku menantikan nanti kira-kira bakal nari tenggo lagi nggak, tapi yang jelas ini bagus banget. Dan aku suka sih, kok suka. Gila, Rara ya. Oke, kreatif banget. Menangis di dalam hati, sampai kapan ku tak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Gila, barusan tuh bagus banget, kontrol suaranya bagus banget, dan juga powernya tuh jadi nggak semata-mata langsung nembak power tinggi kayak gitu, tapi dikontrol banget sih ya, diatur banget sama Rara sedemikian rupa. Dan aku rasa nanti di akhir atau di tengah-tengah mungkin bakal ada apa sih dikeluarin kayaknya sama Rara ya, jurusnya Rara itu kayaknya. Oke. Ini dia. Namun ku coba selalu melupakan dirimu,
Oh. Sukanya sih Rara tuh membawakannya tuh santai banget, tapi kelihatannya tuh santai, tapi apa ya, effortless banget gitu. Maksudnya nggak kelihatan banget kalau misalkan lagi ikut kompetisi gitu ya. Berarti apa ya istilahnya tuh, kayak bener-bener siap gitu sama penampilannya gitu Rara. Okay, Rara. Dan ini tuh full banget musiknya itu. Musik-musik Melayu banget kan, akordeon, terus juga itu pakai gitar, dan sama ini sih outfitnya juga Melayu banget. Oke. Gila. Oh, gila. Aku suka sih gila ini temanya, aku suka banget, gila parah. Yo. Ganti ini lagi ya, ganti musik, beat musiknya lagi. Gila sih gila. God, gila sih ini yang jadi fansnya di sana, gila proud banget ya, proud of Rara gitu. Maksudnya Rara tuh selalu memikirkan konsep yang baru-baru gitu ya. Maksudnya belum pernah dibikin, nah ditonjolkan sama Rara, dan dia berani sih, berani tuh mengambil resiko untuk lebih kreatif gitu, dan lebih supaya iya supaya lebih bagus gitu ya, totalitas penampilannya gitu ya. Rara tuh selalu totalitas dalam setiap penampilannya, dan aku suka itu sih. Jangan bilang ini mau lari lagi nih. Mana ekspresi?
ekspresi cowoknya, ekspresi apa sih, gerakan tarian cowoknya itu pas banget sama lagunya gitu ya. Jadi pas banget gitu, maksudnya ngebawainnya sama liriknya gitu cocok. Waduh, parah banget sih ini. Nari lagi nih kayaknya. Jadi itu klimaksnya tadi di sana ya, klimaksnya. Dan aku nggak menyangka sih bakal di apa sih, bukan dibuang, apa sih istilahnya, di mentokin aja sampai ke sana gitu ya, nada tingginya gitu, high note-nya. Oke, itu barusan klimaksnya ternyata ya. Kita akan melihat lagi nih, ada improve apakah lagi dari Rara, kejutan ya. Ternyata, dan aku kaget juga sih, maksudnya ternyata di akhir ya, di akhir itu tinggi banget, buset, di akhir makin akhir makin akhir tuh tinggi loh, ditinggi sama dia. Aduh, gila sih, parah. Nggak ngerti lagi ya, udah lah ya, Rara ya, Rara nggak ngerti lagi udah. Itulah dinamakan Rara ya. Rara tuh profesional banget, totalitas pasti juga sama di setiap penampilan. Dan aku suka sih kreatifnya juga, kreativitasnya Rara itu dieksplor semuanya sama Rara, bakat seninya itu ya. Dan ya paling segitu deh sih dari aku untuk Rara, biarlah merana ini di The Star ya, di The Star, di Dangdut Akademi, di The Star ini. Jadi buat Rolover yang menyaksikan ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, comment, share, dan juga subscribe. Kalau misalkan teman-teman suka dengan reaksi aku terhadap video ini, jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.